Assalamualaikum. Today, sis nak share resipi nasi goreng nenas. Okay, apa yang kita perlukan? Kita gunakan bawang yang di blend, bawang putih blend, lada padi yang also di blend. Okay, sis suka banyak bawang. So, sis campur lagi bawang hiris. Kalau you all tak nak taruh bawang hiris, so okay. Kalau you all nak taruh bawang hiris without bawang blend also, it's up to you. Then, sis taruh serai yang sis dah hiris halus. Daun limau ni sis koyak-koyak aje. Tapi kalau you all nak hiris so terserah, ikut cita rasa masing-masing. Then ayam ni, isi ayam sis dah potong kecil-kecil. Lepas tu, kita gunakan nenas. Alright, then kita perlukan kunyit serbuk. Kita gunakan stok ayam. Kita gunakan sos ikan, fish sauce, garam dan nasi. Okay, bila sis buat, okay, now kita nak start to menumis. Sis suka tumis dia punya serai dulu, biar dia naik bau. Okay, kita, and of course lah, kita perlukan minyak untuk menumis. Okay, sis dah taruh minyak tadi. Okay, sis nak goreng dia punya, sis suka naik bau lah serai, nanti dia wangi sikit. Bila serai dia dah naik bau dia, kita taruh yang bahan yang lain. Yang kepedasan ikut kita rasa you all lah. Kalau siapa yang tak kuat pedas, you all reducekan lah dia punya kepedasan. Sis taruh bawang giling tak banyak sangat sebab sis nak taruhkan dia punya bawang hiris. As usual lah, sis kalau masak is campak-campak lah. Masakan selalu kita nak kena campak-campak lah, kita nak kena tahulah apa yang kita boleh lebihkan, yang apa yang kita tak seharusnya banyakkan. Okay, lepas tu sis nak taruhkan bawang yang dihiris. Kita tumis sikit. Yang daun limau ni sis nak taruh dia, nak koyakkan dia supaya dia ada aroma dia. Sis koyakkan gini dia. Kalau you all suka makan, ada orang dia suka makan daun limau, so you hiris lah. Ada orang dia tak apa-apa suka, dia suka just ambil dia punya aroma saja. So again, itu semua cita rasa masing-masing lah. Okay, nenasnya pun up to you. You nak lebihkan ke, kurangkan ke. Tapi nenasnya tu akan membuatkan nasi kita rasa manis nenas. Kita biarkan dia mendidih sekejap. Biarkan dia layu. Sis nak taruhkan cili padi. Family sis suka pedas, so sis akan buat dia pedas. Kalau you all tak suka, tak tahan pedas, kurangkan lah cili padinya. Dan masak ni kan kita rasa masing-masing. Kita taruhkan dia punya stok ayam. Stok ayam ni kasi masakan kita lagi sedap lah. So kita taruhkan stok ayam ni satu, satu cube lah cukup. Ayam pun api, sis suka banyak-banyak ayam. Masakan ikut cita rasa you all lah, apa yang you suka. Okay, kita masak sampai ayamnya masak ya. Okay, now sis nak taruhkan kunyit. Taruh tak banyak lah, taruh agak-agak je. Ini cara nak tunjuk, kita ada rasa tunjuk sikit. Okay, nak taruhkan dia punya sos, fish sauce, sos ikan dia.
Nanti kalau tak cukup, you all rasa lah. Kita taruhkan garam sikit dulu. Kalau tak cukup nanti tambah. Kacau dah boleh taruhkan dia punya nenas. Lepas tu letak nasi. Lepas tu dah siap lah. Sekejap je kan. Simple je masak dia. Taruhkan nenas. Nenas tu ikut suka cita rasa you all lah eh. Maka banyak you all nak taruh nenas. Okay, now kita nak taruh dia punya. Biar dia masak sikit nenas dia. Biar dia keluarkan air kemanisan nenas. Nenas kan ada rasa air buah dia. Kita goyangkan dia sikit biar dia keluar kemanisan dia dulu. Lepas tu, lagi kita taruhkan nasi. Kita gaul dia, kita rasa kalau semua dah cukup, dia dah siap lah. Sekejap lagi masak dia. Okay, kita dah biarkan dia masak sikit. Biar nenas dia punya air keluar lah eh. Dah oh, kita boleh taruhkan nasi. Kita kacau rata lah eh. Lepas tu kita rata. Okay, you all, sis dah gaul rata and dah rasa everything is, sis rasa dah okay lah. Dia punya garam, dia punya kicap, fish sauce semua dah cukup. So, that's it lah, very simple. Selamat mencuba dan remember to subscribe to sis punya YouTube channel to get new recipe in the future. Okay, bye.